rasa jualan rahmah tu memang patut dilakukan setiap bulan sekali yang kita orang padah tadi, dan ia membantu golongan seperti kamu orang tu untuk membeli barang-barang jualan rahmah. Contohnya sekarang tu macam telur, sekatan telur ya harga RM17, tapi jualan rahmah ya menjual harga RM15. Memang orang ramai tertumpu untuk membeli barangan rahmah tu. Kami berharap pihak kerajaan untuk kekalkan dan teruskan. Amat berbesar hati kerana adanya jualan rahmah telah diberi kepada belanjawan untuk lebih membantu rakyat-rakyat yang berpendapatan rendah. So kalau boleh, kita boleh untuk akan datang, bagilah lebih lagi untuk rakyat Malaysia. Bila belanjawan yang mengutarakan pasal bantuan untuk pemulaan sekolah ya, bagi seisi rumah yang keluarga kini itu yang dengan keadaan semasa, perbelanjaan untuk persekolahan ini adalah antara belanjawan yang paling besar dalam perbelanjaan tahunan lah, contohlah tahunan rumah, selain daripadanya bayar keperluan asas lah. Bagi kini itu belanjaannya adalah untuk keperluan asas. Okey, jadi macam benda tu perlu di sentiasa dipolah. Bagi kami lah. Kalau kita melihat bantuan yang diberi oleh pihak kerajaan, terutama sekali kepada anak-anak yang berada di peringkat sekolah rendah, cukup baik sekali. Kenapa? Perkara ini boleh sedikit sebanyak membantu mereka yang berpendapatan rendah, terutama sekali mereka yang berada di kampung-kampung, dan kita berharap supaya bantuan ini diteruskan dari masa ke semasa yang akan datang. Jualan rahmah ini baguslah untuk diteruskan bagi membantu golongan yang berpendapatan rendah. Semoga dapat diteruskan penjualan jualan rahmah ini.